Baik, Assalamualaikum dan terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Berlintas langsung seketika ke Langkawi dalam cerita pagi hari ini adalah untuk saya membawakan kepada anda gambaran semasa yang mana daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Langkawi, APM Daerah Langkawi, hari ini menyampaikan sumbangan berupa makanan kepada haiwan-haiwan yang berada di Taman Hidupan Liar Langkawi. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini ialah Lieutenant PA Azam Shah April, iaitu Pegawai Bencana Operasi dan Latihan APM Langkawi, untuk memperincikannya lagi. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh berkongsi dengan kami di Selamat Pagi Malaysia hari ini apa juga inisiatif yang disampaikan kepada Taman Hidupan Liar Langkawi hari ini Tuan? Baik, inisiatif kepada Taman Hidupan Liar Langkawi sejak PKP telah dikuasakan pada 13 Mac 2020. Jadi kita di peringkat APM bukan sahaja untuk membantu masyarakat untuk memberi sumbangan, tetapi kita terfikir juga hidupan-hidupan yang terjejas disebabkan PKP yang berlaku. Jadi inisiatif ini kita laksanakan untuk memberi sedikit rangsangan kepada Taman Hidupan Langkawi itu sendiri bahawasanya mereka tidak bersendirian. Jadi kita setiap apa yang kita buat, lakukan dan sumbangan pada hari ini, kita bajetnya daripada APM Langkawi sendirilah. Okey, APM sendiri untuk membantu dan meringankan sedikit beban kepada Taman Hidupan Liar Langkawi itu sendiri. Jadi tidaklah banyak yang kita dapat sumbangkan, tetapi insyaAllah kita akan buat peringkat-peringkat antara sumbangan-sumbangan yang kita bagi kepada Taman Hidupan Liar Langkawi ini, seperti carrot, ikan, ubi keledek, kuaci dan sebahagian makanan asaslah kepada binatang-binatang dekat Taman Hidupan Liar ini. Jadi Tuan, mungkin juga Tuan boleh memberi saranan kepada mereka yang di luar sana untuk terus sama-sama menyampaikan sumbangan khususnya kepada haiwan-haiwan di Hidupan Liar. Okey, saya sarankan kepada NGO-NGO yang mempunyai hasrat untuk membantu. Sungai Langkawi ini adalah bandar pelancongan. Jadi hidupan dekat Taman Hidupan Langkawi ini pun banyak yang cantik-cantik dan perlu dibagi penjagaan yang baik. Jadi sekiranya ada pihak-pihak yang ingin memberi bantuan dan sumbangan, bolehlah melalui Angkatan Tenawan Langkawi itu sendiri, dan kita akan berurusan dengan pengurusan Taman Hidupan Langkawi itu sendiri. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian itu. Jadi kepada anda di luar sana, terus kekalkan jarak anda, patuhi SOP PKPB yang akan berlangsung sehingga ianya betul-betul tamat dalam menangani penularan wabak COVID-19. Jadi saya kira itu saja langsung dari Langkawi untuk cerita pagi hari ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.